Lama ya, Ustaz. Biasanya Bu Emma nusuk. Ini bener kan, Wek? Jantan sebelah itu, Pak. Udah terangnya nggak ya? Jempol. Jempol sebelah juga. Plus Abdi plus Payayan sih. Hah? Plus Abdi plus Payayan. Nanti kalau Payayan, aku boleh nama. Bisa kan, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kedengaran suaranya. Kedengaran Ustaz. Tadi semangat atau kenapa? Ya, masuk ke noise enggak? 8.500. Baik, kita mulai saja teman-teman sekalian. Sambil ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman min indillah wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا اللقاء المبارك في المادة التدريبات في المستوى الثاني ونسأل الله أن يسهلنا في تعليم هذه المادة ونسأل الله أن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وصلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طيب إخوتي الأحباء كيف حالكم؟ بخير الحمد لله سيد طيب Alhamdulillah biiznillahi ta'ala nastati' an nata'allama ma'an 'abra Zoom fi hadha an-nahar al-mubarak fi hadhihi al-madda wa hayya nabda' darsana fi hadha an-nahar bi qira'ati basmalah bismillahirrahmanirrahim tayyib sampai di mana kemarin kita
Inna ya, kita kayaknya sekarang di latihan yang ketujuh. Ta'ammal al-mithalain, ta'ammal al-mithalain, thumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatit taliyah, minal kalimatil atiyah. Perhatikan dua contoh ini, al-mithalain, thumma kawin jumalan mithlahuma, kemudian kawin, apa nih, gabungkanlah kalimat yang seperti dua contoh itu dari kalimat-kalimat di bawah ini. Taib. Al-mithalul awal, aminal hindi anta am min Pakistan. Apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Atau bisa juga kita terjemahkan, apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Kemudian contoh yang kedua, al-mithalu tsani, at-tabibun anta am muhandis? At-tabibun anta am muhandis? Apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur? Ya, ini kalimat pertanyaan ya, menggunakan a dan am. Ya. A dengan am. Am bermakna au atau. A bermakna hal, apakah. Contoh yang pertama, apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Contoh yang kedua, apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur? Nah, kita disuruh untuk membuat kalimat seperti ini dengan menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini. Baik. Kita langsung saja ke tadribatnya, ke latihannya. Dimulai dari Akhina Suherman. Tafadhol. Anta mujtahidun kaslan. Suherman wujud? Tidak ada. Akh Michelle Kusumadia. Khair mafhum sat. Mafhum sat. Tayib. Kita perintahnya adalah perhatikan dua contoh ini. Dua contoh ini ya. Ta'ammalil mithalain. Perhatikan dua contoh ini. Tsumma kawwin jumalan mithlahuma. Kemudian gabungkanlah kalimat-kalimat mithlahuma seperti dua contoh itu dari kalimat-kalimat di bawah ini. Dari kalimat ini nih, yang 1 2 3 4 5. Kita disuruh membuat contoh, membuat kalimat seperti di dua contoh ini. Dua contoh ini umpamanya seperti ini. Ini kalimatnya, anta minal hin min Pakistan. Anta minal hin, kemudian garis miring, min Pakistan. Kita disuruh untuk membuat kalimat seperti di contoh yang pertama, menggunakan a dengan am. A di sini bermakna hal, apakah. Am bermakna au atau. Ya. Aminal hindi anta am min Pakistan. Ya, apakah kamu dari India atau apakah dari India kamu atau dari Pakistan. Kemudian contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, anta garis miring tabib garis miring muhandis. Nah, kita disuruh untuk memasukkan apa namanya a dengan am. At-tabibun anta am muhandis. Apakah kamu seorang dokter atau seorang insinyur? Baik, untuk nomor satu, Ana. Ana dulu yang jawab deh, nomor satu. Ya, pakai contoh deh. Anta mujtahid kaslan. Ya, kita disuruh untuk membuat seperti di dua contoh di atas. Ya, berarti kalau anta mujtahid kaslan berarti mujtahidun anta am kaslan. Ya, mujtahidun anta am kaslan. Mujtahid mana mujtahid? Sungguh-sungguh. Rajin. Nah, merajin. Kaslan? Malas ya. Berarti mujtahidun anta am kaslan, apakah kamu seorang yang rajin atau seorang yang pemalas? Malas.
Baik. Nomor dua. Sudah bisa dipahami, Ah Michelle? Insya Allah. Baik. Ya. Ini sepertinya bukan asin, tapi ada min, ada minnya kayaknya. Ya, minnya suruh ngasih kali. Sepertinya, ya. Atau juga mungkin bisa jadi asin, tapi alifnya dekat ke lam. Harusnya digabung ya. Asin dengan alia baru. Baik. Tafadhol, Ah Michelle. Asin mana asin tahu? Cina. Cina, Yaban, Jepang. Jepang, baik. Mantap, mantap nih. Edah nih. Siap-siap. Baik, tafadhol. Asin, iya. Am Yabani. Iya, ada mina. Aminasini hiya. Aminasini hiya. ثلاثة أخفيفي تفضل نمسان أطبيب أنت أم ممرض أنت نعم يا هذا تما بطهنيا أطبيبة أنت أم ممرض طيب ممتاز أطبيبة أنت أم ممرض طيب يا ini kalau tulisannya Hamzah, Nunta, apakah dibaca Anta atau Anti bisa dilihat di kalimat setelahnya. Ya. Kalau seandainya di sini Tobib dan Mumarid, berarti ini dibaca Anta. Ya. Tapi kalau di sini Tobibah dan Mumaridoh, berarti ini dibaca Anti. Ya. Atobibatun Anti Am Mumaridoh. Baik, Arba, Bu Suhaidah, Bu Edah, Tafadhali. Saya. Anak nasoronya ganti enggak itu, Pak? Kenapa? Nasoronya menjadi nasorohum apa? Apa tetap? Nasoro tetap. Anasorohum am Yahudu. Naam, am Yahud. Naam. Anasorohum am Yahud. Sip. Khamsa. Mbak Arum, Mujudah. Mbak Jumria. Nah, Ustaz Kadir. Fadoli. Fadoli, Khamsa. Ahaza masjidun au madrasatan. Kebalik. Masjidnya dulu. Masjidun. Masjidun. Hada. Masjidun haza madrasatun. Am, ada amnya. Masjidun haza am. Am madrasatun. Laisa aus. Masjidun haza am madrasah. Tayyib. Masjidun hadha am madrasah. Kita. Man. Mbak Putri. Sudah masuk. Belum masuk ya. Ah Suherman, wujud? Ya, ada chatnya. Tanya itu. Tidak ada, oke. Okay. Berarti Ah Hafifi lagi. Asayyaratul mudir hadihi am sayyaratul mudarrid. Tayyib. Asayyaratul mudir hadihi am sayyaratul mudarris. Syukran. Ah Michel. Fadal, sabah. Am mutawajjih anta am mutazawwij
mutazawwijun. Am mutawajji Aduh, amutazawwijun. Amutazawwijun. Amka. Am hajab. Am azab. Am hajab. Am hajab. Naam. Amutazawwijun anta am azab. Taib. Ma mana mutazawwij? Mutazawwij yakni sudah menikah. Sudah menikah. Taib. Kalau azab? Masih bujangan. Ya. Azab jamaknya azab. Amutazawwijun anta am azab? Apakah kamu sudah menikah atau masih bujang? Jangan. Baik, tamania. Bu Edah, tafadhali. Akholatika. Akholatuka. Oh, akholatuka hunna am ammatuka. Naam. Akholatuka hunna am ammatuka. Baik. Ma mana kholat? Bibi perempuan. Naam, bibi perempuan. Kholat ya ni? Bibi. Bibi tapi dari pihak perempuan. Ibu. Pihak ibu, iya. Dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu khol. Ya, kholah. Bahasa Arabnya khol, kholah berarti kakak atau ibu kakak atau adik ibu kita. Yang perempuan itu kholat, jamaknya kholat. Kalau ammat, ammat itu jamak dari ammah. Ammah itu adalah bibi dari pihak dari bapak. Iya, kakak atau adik bapak yang. Baik, tis'ah. Mbak Jumriah, tafadhali. Pakistan, ahwa aw min. Ada min. Amin. Pakistan. Pakistan. Amin. Ada darinya, min. Min. Kok pakai min? Iya. Ya, kan dari Pakistan. Apakah amin dari Pakistan? Pakistan wa au Iran. Au Iran. Amin Iran. Amin Iran. Apa terima za laisa au? Ya, karena au dengan am sama artinya. Sama. Tapi kita disuruh membuat seperti dicontoh. Contoh menggunakan am. Ma mana am? Am di mana au? Jadi kita sesuai contoh, Mbak Jumriah. Tadi di contohnya ada nih. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua nih. Menggunakan am. Ya, am itu di mana? Au. Jadi kita menggunakan am. Baik, ini contohnya am. Ya. Ma mana am? Am makna bimakna au. Ya. Au. Jadi kita menggunakan am di sini. Ya. Baik, tafadhali. Amin. Hilang ya. Ya. Baik. Nomor 9 amin Pakistan. Gua amin Iran. Halo, suara anak kedengar. Ya, tayyib, tafadhali. Amin Pakistan, gua am Iran. Amin Iran. Ya. Min Iran. Tayyib, ya. Amin Pakistan, gua am min Iran. Tayyib. Asyarah, nomor 10. Mbak Arum, mujudah? Enggak ada. Akhsi Herman? Tafadhal. Baituka amba'in. Am, ah, ah. Qarib baituka am ba'id. Naam, aqaribun. Aqaribun baituka am ba'id. Baik.
Aqaribun baituka am ba'id? Apakah rumah kamu dekat atau jauh? Baik. Kita lanjutkan. Nomor 8, ta'ammalil amsilatal atiyah. Lilu. Ya, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Kita sekarang menggunakan kata-kata lu. Apa artinya lu? Punyaan. Apa? Lu mempunyai. Mempunyai, memiliki. Nah, memiliki. Ya. Lu. Taib. Mudiruna lu qawamatin tawilah. Mudiruna lu qawamatin tawilah. Apa artinya ini? Mudiruna, mudir, mana mudir? Pemimpin. Ya. Direktur. Sekolah, mudir itu kepala direktur. Sekolah berarti. Kepala sekolah. Nah, mudirul madrasah. Kalau di PT berarti dia manajer. Ya. Ya. Mudir, pemimpin kita, lu qomatin tawilah. Mana lu qomatin tawilah? Mempunyai? Memiliki. Memiliki qomatin tawilah. Qomatin tawilah yakni tinggi badan perawakan, yang ya perawakan yang tinggi. Ya, boleh dibilang mempunyai badan yang tinggi. Badan yang perawakan, tinggi. Ya, perawakan yang tinggi. Baik, asani hadha daftaru dhu waraqin musattarin. Hadha daftaru dhu waraqin musattarin. Buku tulis ini mempunyai warokin musattarin, kertas yang musattar ber yang bergaris. Tayib. Talasa Ahmad talibun dhu ilmin wa khuluq. Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluq. Ahmad, Ahmad adalah mahasiswa yang memiliki ilmu dan akhlak. Dan akhlak. Akhlak. Arba, hadal qamisu dhu kummin qasirin wa dhaka dhu kummin tawil. Hadal qamis, mana qamis? Kemeja. Ya, kemeja, baju kemeja. Dhu kummin qasir, mempunyai kum. Mana kummin? Lengan, lengan. Lengan, naam, ya. Memiliki lengan yang lengan pendek. Yang pendek. Ya, wadaka dan yang itu. Dan yang itu memiliki lengan panjang. Ya, berarti kalau kita artikan secara sederhana, kemeja yang ini lengannya pendek dan kemeja yang itu lengannya panjang. Baik. Khamisan, al-masjidul ladhi fi hayyina dhu manaratin wahidah. Fi hayyina, mana fi hayyina? Di masjid yang berada di sekitar sini. Ya, sekitar hayyina sini. Bimakna di kompleks kita. Ya, di pemukiman kita, di kompleks kita. Hayy. Masjid yang berada di kompleks kita, dhu manaratin wahidah, mempunyai menara. Satu menara. Ya, menara. Hanya memiliki satu menara. Menara bahasa Arabnya lah menara. Baik, ikra'il amthilah, tumma hawwil al-jumlatal atiyah mithlaha. Nah, kalau tadi semuanya pakai dhu-dhu semua, karena dia mudzakkar, ya, mufrad, dan sekarang kita akan lihat nih, di contoh-contoh berikut ini, ternyata memiliki itu tergantung dari siapa fa'ilnya. Ya, siapa muktadanya. Muktadanya, ya, tayyib. Contoh. Hadha talibu dhu khuluq. Hadha talibu dhu khuluq. Pelajar ini, mahasiswa ini mempunyai akhlak. Akhlak. Ya, berarti kalau talib berarti mudzakkar mufrad dhu. Ya. Dhu. Ba. Yang bagian B-nya haula'i thullabu dhu khuluq. Haula'i thullabu dhu khuluq. Khuluq. Ya. Pelajar-pelajar itu mempunyai akhlak. Berarti kalau untuk jamak jamak yang mudzakkar, maka zunya diganti dengan zau.
ذو خلق. طيب جيم، هذه الطالبة ذات خلق. هذه الطالبة ذات خلق. Pelajar perempuan ini mempunyai akhlak. Ya, jadi artinya sama-sama mempunyai ini. Tapi kalau untuk mudzakkar mufrad lu, untuk mudzakkar jamak dzau, untuk muannas mufrad dzatu. Hadhihi thalibatu dzatu khuluq. Baik, dal haula'i thalibatu dzawatu khuluq. Haula'i thalibatu dzawatu khuluq. Pelajar-pelajar perempuan itu mempunyai akhlak. Ya. Jadi kalau untuk mufrad mudzakkar lu. Kalau jamak mudzakkar dzau. Mufrad muannats dzatu. Dan jamak muannats dzawat. Baik. Kita disuruh untuk membuat kalimat seperti di contoh yang empat ini. Ya, sudah dikasih contoh satu nih. Hadzal rajulu dzu malin katsirin. Hadzal rajulu dzu malin katsirin. Laki-laki ini mempunyai harta yang banyak. Ya, baik. Atsani, siapa yang mau coba nomor dua? Yang untuk mufrad muannats. Afwan. Haula mudzakkar jamak, mudzakkar jamak. Haula irrijal. Baik. Zawu malin katsir. Baik, haula irrijal zawu malin katsir. Zawu amwalan katsir boleh juga. Ya, katsir. Amwalin katsir. Baik. Atsalis, tafadhal akh Habibi. Yang untuk mudzakkar apa muannats mufrad. Hadhil mar'atu zatu malin katsirin. Baik, hadhil mar'ah. Hadhil mar'atu zatu malin katsir. Baik. Untuk muannats jamak. Mbak Jumria. Afwan, bisa tak buka mic-nya? Betul. Hadhihi almarwatu zawatu malin katsiran. Haula'i almarwatu. Sama. Mar'ah, mana jamak dari mar'ah apa? Nisa. Anissa, ya ini agak beda ini ya. Naam ya. Haula'i annisa zawatu malin katsir. Naam, haula'i annisa zawatu malin katsir. Naam ya. Jadi salah satu apa ya? Keunikan bahasa Arab juga. Ya. Al-mar'ah itu jamaknya nisa. Ada juga mufradnya mengatakan niswah, jamaknya nisa. Tapi yang familiar itu mar'ah untuk mufradnya, sedangkan jamaknya an-nisa. Nah. Tayyib. Oh, afwan tadi Suhelman anak tadi enggak baca catatan. Subhanallah. Memang subhanallah. Tayyib. Latihan yang ke-10, adkhil la'alla 'alal jumalil atiyah ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Masih ingat kita apa namanya kemarin materi kita yang pekan yang lalu ketika kita masukkan inna yang tadinya huwa, ketika kita masukkan inna huanya berubah menjadi innahu. Taib ya, masih ingat ya, masih ingat. Taib ya. Nah sekarang kita disuruh untuk memasukkan la'alla. Adkhil la'alla, masukkanlah kata la'alla alal jumalil atiyah kepada kalimat-kalimat di bawah ini, ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Ya, dengan bahwasanya kita ketahui la'alla itu termasuk dari
akhawat inna. Ya. Berarti kalau la'alla min akhawati inna berarti kerjaannya sama seperti inna. Ya. Tayib. Contohnya la'alla huwa khair. Berarti di sini ada huwa, berarti huwanya kita ganti dengan la'allahu bi khair. Ya, la'allahu bi khair. Baik, la'allahu bi khair. Baik, Hasani. La'alla artinya apa, Ustaz? La'alla artinya. La'alla, oh la'alla, la'alla itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudahan. La'allakum taqtakun. Ya, mudah-mudahan kamu bertakwa. La'alla. Boleh, ya. Pak. Nomor satu tadi apa? La'allahu bi khair. Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Baik. Lanjut. Istamir, nomor dua. Mbak Arum. Sudah masuk? Tuh. Tadi tinggal tiga nih. Mbak Saidah, Ibu Saidah, APP dengan Jumriah saja. Oke, enggak apa-apa. Tadi Bu Edah dulu. La'allahum bi khair. La'allahum bi khair. Baik, Mumtaz. Mbak Jumriah, talatha, nomor tiga. La'allaha bi khair. La'allaha bi khair. Baik, APP. Arba. La'allahunna bi khair. Baik. Mbak Saidah lagi, Bu Saidah. Khamsah. La'allaka bi khair. La'allaka bi khair. Mumtaz. Sita. Mbak Jumriah. La'allatum. La'al. La'kum. La'allakum bi khair. Naam. La'allakum bi khair. Baik. Sabah. Afifi. Apa itu yang pernah? Anahu. Ini apa ini ya? Sepertinya nahnu ada antuna. Ini kayaknya antum audah. Anahu itu tuh pak. Anahu itu tuh pak. Ya anahu tapi kan harusnya kalau kita lihat sebelumnya harusnya huwa. Iya. Kita ya, harusnya mungkin dia menggunakan domir bukan anahu. Berarti ya. Anahu ini udah di ini sama dia, udah jawab sendiri nih sama dia nih. Harusnya huwa nih, huwa bi khair atau hiya atau kita ganti saja deh dengan anti atau aja, mungkin anti. Atau mungkin itu sudah anti. Menunjukkan itu huwa. La'allaki bi khair. La'allaki bi khair. Tayib, la'allaki bi khair. Tayib. Mbak Jumriah. Tamania. La'allana bi khair. Antunna. Tamania. La'allakunna. La'allakunna bi khair. Tayib, la'allakunna bi khair. Tayib, Mumtaz. Mbak Seda. La'alli najihun. La'alli najih. Naam. La'alli najih. Atau kalau seandainya kita lihat di anna kemarin itu bisa anni, bisa an, bisa inni, bisa in, bisa innani. Bisa inni, bisa in, innani. Kalau untuk ana. Sepertinya untuk la'alla juga sama. Bisa la'alli, bisa juga la'allani. Ya, sepertinya juga sama itu. Ya. Baik. Asyara, Afifi. La'allana najihuna. Najihuna. Baik. Mbak Jumriah. Al-Mudir. La'allahu al-mudiru fi ghurfati. Ya, kalau udah pakai hu enggak usah pakai al-mudir lagi. Kan hu sebagai pengganti mudir. La'al
Ya, bisa la'allal mudiru fi ghurfatihi atau la'allahu fi ghurfatihi. Nah, la'allal mudiru fi ghurfatihi atau la'allahu fi ghurfatihi. Baik, al-ikhtibar sahal. Tafadhal, Habibi, 12. La'allal ikhtibar sahal. Sahal, baik. La'allal ikhtibar sahal. Itu kalau seandainya la'alla sebagai min akhwati inna, ini sahlun atau sahlan? Sahlun, la'alla sahlun. Ikhtibarnya ikhtibaru atau ikhtibara? Ikhtibara sahlun. Ikhtibara, na'am. La'alla ikhtibara sahlun. Baik. Ikra'il mithal lain. Lanjut ke latihan yang ke-11. Ikra'il mithal lain. Tumma akmilil jumal al-atiyah biwad'i ghalin am ghaliyah fil amakinil khaliyah. Baik. Suara anak kedengaran enggak? Soalnya hujan terus di sini. Kedengaran, Ustaz. Kedengaran ya. Baik, ya. Kalau seandainya suaranya mengecil. Di Bandung, Ustaz. Nah. Yang deras. Baik, latihan yang ke-11. Ikra'il mithalain. Baca dua contoh ini. Tuma akmilil jumal atiyah. Kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Biwad'i ghalin. Dengan memasukkan atau meletakkan atau menambahkan kata-kata ghal au ghaliyah atau ghaliyah bil amakinil khaliyah, di tempat-tempat yang kosong. Ya. Baik, contoh alif, hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Mana ghal? Mahal. Mahal, baik. Hadhihi as-sa'atu ghaliyah. Hadhihi as-sa'atu ghaliyah. Ghaliyah sama dengan ghal. Berarti kalau untuk mudzakkar, mudzakkar ghalin. Untuk muannats ghaliyah. Ya, ghalin ini asalnya adalah asli katanya adalah ghaliyun. Tapi ghaliyun itu tidak familiar di orang Arab, ya. Takal. Indah lisanil Arab, ya, makanya menjadi ghalin saja. Baik, al-awwal afadol ahafifi al-kitabul arabiyyah al-jamah jamah al-kitabul arabiyyah ghaliyatun fi bilad ghaliyatun. Baik, al-kitabul arabiyyah ghaliyatun fi biladina. Di baladina. Baik, Mbak Eda. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Baik. Bentar. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka ghalin. Mbak Jumria. Enggak ada. Kita berdua. Hadir Ustaz. Masih ada nih. Kaza mu'jam di bima bima ati bimi ati bimi ati robala ya. Rial, rial, rial. 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 Wa ghalin. Huwa ghalin. Baik, hadzal mu'jam bimi ati rial. Huwa ghalin. Ya. Apa artinya mu'jam? Mana mu'jam? Kamus. Kamus. Kamus, nah, ya. Kamus ini harganya 100 real. Jadi dia mahal. Baik. Arba'ah, Mbak Saidah. Hadihil haqibatu ghaliyah. Baik. Hadihil haqibatu ghaliyah. Tas ini mahal. Baik. Ikra'il mithalain. Bacalah dua contoh ini. Tsumma qra' jumal al-atiyah. Kemudian bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Ba'da dzalika. Kemudian setelah itu tulislah
ma'a kitabatil adat al-waridah fiha bil huruf. Kemudian tulislah berserta tulisan al-adat. Artinya tadi Taib. Kita disuruh nulis tapi karena kita online jadi cukup sebutkan saja. Nanti silakan antum latihan nulisnya di apa di rumah masing-masing. Taib, di sini sepertinya ada sedikit kesalahan tulisan sepertinya. Ya, harusnya ini 100 nih di atas nih. Ya, ya, bawah 1000 ini harusnya 100. Mi'a, mi'atu rajul, mi'atu ra'atin. Mi'a, sedangkan ini seharusnya 1000 ini. Alfu rajulin, alfu ra'atin. Nah, ya, berarti kita di bab ini, di nomor 12 ini hanya belajar dua adat saja. Dua adat yaitu alf dan mi'a. Taib. Alf dan mi'a. Mi'a. Ya. Taib. Wahid. Ahafibi. Nama Ustaz. Hadat tilfaz bi alfi rialin. Hadat tilfaz bi alfi rial. Taib. Muntaz. Ibnan. Pak Eda. Indi alfu dolar. 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 Ya, kalau dolar itu bahasa Indonesianya, kalau Arabnya yeah. Dolar. Indi alfu dolar. Mbak Jumria. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Baik, mi'atu safhatin ya. Arba'ah. Sofah tahu artinya sofah? Tahu, halaman. Halaman, baik ya. Arba'ah, hafifi. Hikam hadihil haqibah hiya bimi'ati riyal. Baik, hikam hadihil haqibah hiya bimi'ati riyal. Baik, Mbak Eda. Fi hadihil kulliyah mi'atu talibin min Pakistan wa mi'atu talib fa mi'atu talibin min Indonesia. Iya, Mumtaz. Fi hadhihi al-kulliyati mi'atu talibin min Pakistan wa mi'atu talibin min Indonesia. Apa artinya nih, Mbak Eda? Di perkuliahan ini ada 100 mahasiswa dari Pakistan dan 100 dari Indonesia. Mantap. Mumtaz. Baik, latihan yang ke-13. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Afwan Ustaz. Ana mau izin ikut saksi. Salam zuhur. Baik, Pak Jumriah. Berarti tinggal berdua nih, Mbak Eda. Afwan Ustaz. Tafadhali, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Kawin jumalan musta'milan al-kalimat al-atiyah. Belum. Kenapa mau pergi? Kalau mau pergi, ayo. Sepertinya perintahnya ini bukan kawin. Tapi istakhdim. Ya. Istakhdim hadihil kalimat liyakuna jumlah mufidah. Mau pergi sih mau kemana? Membuat kalimat mufidah menggunakan ya, kata-kata di bawah Indo udah ini DDT ya. Baik. Ah Hafifi. Bentar Ustaz, belum paham Ustaz. Hah? Belum enggak, paham. Kalau di sini perintahnya adalah kawin, kawin jumalan musta'milan al-kalimat al-atiyah. Ya, kita kalau kawin kita disuruh untuk disuruh untuk merangkai ya, mensusun ya, menertibkan. Sepertinya ini bukan merangkai, tapi disuruh untuk membuat kalimat, tapi menggunakan kata-kata di bawah ini. Berarti istakhdim hadhil kalimat liyakuna jumlatan mufidah. Gunakanlah kalimat-kalimat di bawah ini sehingga dia menjadi apa kalimat mufidah. Ya, gunakanlah kata-kata di bawah ini, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat. Bukan itu maksudnya apa kita disuruh membuat kalimat menggunakan kata-kata ini gitu. Menggunakan kata-kata itu. Ya. Ada kata-kata itu ini. Contohnya zaki. Zaki berarti anta thalibun zakiyun.
seperti itu. Ya. Nah, Ustaz. Baik, mi'ah. Indi mi'atu rial. Naam, indi mi'atu rial. Insyaallah, matarul wazir. Hujan deras banget. Kedengeran enggak suaranya? Masih ya? Masih, Ustaz. Mudah-mudahan sinyalnya tidak bermasalah nih, mudah-mudahan. Biasanya kalau hujan sinyalnya agak masalah. Baik, Mbak Edah, mutazawwij. Ar-rajulu mutazawwijun. Ar-rajulu mutazawwij, tayyib. Yeah. Atau hadzal rajulu mutazawwij, tayyib. Azab, azab. Habibi? Antar rajulu azab. Hadzal rajulu azabun, tayyib. Yeah. Atau indi sahibun wa huwa azabun. Yeah. Khuluq, maida. Hashim ذو خلق. هذا الطالب ذو خلق. أيوه. طيب دولار أبيبي. دولار. حرقة باجو gitu. Mana? هذا الكتاب. Hadzal kitab bi alfi dolar. Naam, hadzal kitab bi alfi dolar. Baik, masyaallah ini kain kitab tebal nih ya. Mahal 1000 dolar. Baik, ghalin. Tafadhal Maida. Ghalin. Hadzal kitab ghalin. Baik, hadzal kitab ghalin. Mitamani ghalin. Baik. Al kalimat al jadidah. Ya. Kata-kata baru al-kalimat al-jadidah. Zaki jamaknya adkia. Apa makna zaki? Adkia cerdas. Pintar, cerdas. Mi'ah 100. 100 mutazawwij nikah. Sudah menikah ya. Mu'jam jamaknya ma'ajim. Ma'ajim kamus. Kamus. Naam. Najih jamak najihun. Lulus. Sukses. Apa? Lulus, berhasil. Nah, najih. Ghani, jamaknya aghnia. Kaya. Kaya. Ini ghani apa ghabi ini? Aghbiya. Harusnya nun ya, ghaniyun. Jamak dari jamaknya aghnia. Ya. Alf, ini mana alf? Seribu. 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 Azab, jamaknya a'zab. Bujangan. Bujang, nah, ya belum menikah. Dular, jamak dularat. Dolar. Ya, dolar. Ya, berarti kalau dolar jamaknya dolarat, ya. Ghalin. Mahal. Mahal. Lawan katanya apa ini? Didduhu? Rakhis. Rakhis. Baik, mumtaz. Khuluq jamaknya akhlak. Akhlak. Ya, udah jadi bahasa Indonesia nih, ya. Akhlak, ya. Rubiyah jamaknya rubiyat. Rupiah. Rupiah, ya, jam apa namanya mata uang Indonesia. Yahudiyun, jamaknya Yahud. Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti kalau satu orang Yahudiyun, tapi kalau dia jamak Yahud. Ya. Sama kalau Nasoro itu jamak dari Nasoro, jamak dari Nasroniyun. Nasraniyun, Nasraniyun jamaknya Nasoro. Yahudiyun jamaknya Yahud. Sofhah. Sofhah jamaknya Sofahat. Mana Sofhah? Alaman. Alaman, naam, ya. Ya. Ini, kalau dia mufrad, fa-nya sukun, Sofhah. Tapi ketika jamak, fa-nya fathah, Sofahat. Kum jamak akmam. Kemana kum? Lengan. Lengan. Naam ya. Kum akmam ya. Kumun lengan. Jamaknya akmam. Baik. Nastamir ila ad-dars ats-tsani. Ya. Jadi memang di maddah tadribat sini waktu dulu semester 1 ada dapat tadribat enggak, Akhbibi? Dapat, Pak. Dapat ya, dapat ya, berarti emang seperti ini tadribat itu emang lebih banyak ke latihan-latihannya.
ya, namanya tatribat, latihan-latihan. Baik, ada tsani. Kita latihan membaca dulu pas berdua nih. Tafadhal Afifi wa Anastad. Siapa yang jadi Hisham, siapa yang jadi Bilal? Atau Hishamnya Afifi, Bilalnya Mbak Seda. Hisham, tafadhal Hisham. Afifi juga keluar. Oh, Mbak Jumria. Jumria lagi sholat. Oh. Mbak Arum. Anda Ustaz. Wujud? Wujud dah? Masya Allah. Mohon maaf itu hujan Ustaz, gerimis. Nah, di sini juga hujan, hujan terus di sini. Ya, sama hujan juga. Ya, kayaknya HPP juga ada gangguan sinyal sepertinya. Tinggal Mbak Edah dengan Mbak Arum nih. Iya, Mangga. Kita baca dulu ini. Kita baca dulu yang pelajaran kedua. Ada Tustani. Ada Tustani. Baik. Siapa yang jadi Hisham, siapa yang jadi Bilal? Mbak Edah ada jadi Hisham, yang Mbak Arum jadi Bilal. Boleh. Mulai, Kak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya ahli uhti? Ana ahli. Ahli. Ya. Sesuai dengan yang di situ ya, Ustaz ya. Sesuai dengan teks saja. Ya ahli, kaifa haluk ya ahli manil ahli. Ya, sesuai teks. Kita akan baca. Ana muhandisun jadidun, ismi Hisham. Ana minal wilayatil mustahidah. Tayyib. Ahlan wa sahlan. Wa maraja bika. Wa marhaban bika. Wa marhaban bika. Wa marhaban bika ya ahi. Terus. Ana masrur bi beliko ika. Ana zamilika ismi bala. Bilal Hamid. Aman wa Amin. Washington anta ya. Hisham. Ya. Hisham. Ya, Hisham. La, ana lastu min Washington. Ini min New York. Min New York. Min New York. New York, naam ya. New Ini York. Min New York, naam. New York. Tafadhal Bilal. Salamun. Amuslimun. Amuslimun abuka ya Hisham. La, huwa laisa bi muslim. Wa umuka amuslimatun. Amuslimatun hi. Ya. Hi. La, hiya laisat bi muslimah. Ilaika. Alaka. Alaka abna'u bil Hisham. Ya, ya Hisham. Ya Hisham. Na'am, li sittata abna'i. Sittatu abna'i. Talaba. Tulabun. Tulabun. Hum. La, hum laisu bitullab, inna ba'duhum tujar, inna ba'duhum tujar, wa ba'duhum muhandisun. Alaka banat. Naam, li khomsu banatin. Amtazata amutazawwijatun almutajiwa mutazawwijatun mutajawwijatun hunna nah. la hunna lasna bimutazawwijat inna hunna sihorun ba'duhunna
fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithah. Alaka alaka ikhwah. La laisa li ikhwah. Innali thalatha akhwatin. Syukran. Belum. Masih ya. As al-muslimatun. Al-muslimatun. Hunna. Naam, hunna muslimatun walhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran lakuma. Ya. Hayya lakum. Sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sepertinya kalau melihat kosakata-kosakatanya, insya Allah apa Mbak Arum dan Bu Saidah kayaknya udah banyak kosakatanya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Tahu ya kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar kabarmu saudaraku? Manil akh, ya maksudnya manil akh itu siapa? Maksudnya man anta. Manil akh ini siapa nih? Gitu. Atau ente siapa? Manil akh. Ana muhandisun jadid. Saya insinyur baru. Saya insinyur baru. Yang baru. Ismi Hisham. Namanya Hisham. Nama, bukan namanya, nama saya. Iya, namanya saya. Nama saya Hisham. Nama saya Hisham. Ana min minal wilayatil muttahidah. Saya dari wilayat al-muttahidah. Al-muttahidah berarti NKRI. Persatuan. Iya. Apa tuh? Al-wilayat al-muttahidah, yakni Amerika Serikat. Oh gitu. Ya. Amerika Serikat. Ya, oh iya, serikat. Wilayah yang berserikat ya yang jadi satu. Ya, Amerika Serikat. Nah. Ana minal wilayatil muttahidah. Saya dari Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ya. Ini kalimat ucapan selamat datang. Nah, ya. Ana masrurun biliqa'ika. Saya senang bertemu dengan kamu. Naam, ya. Saya senang berjumpa denganmu. Ya. Ana zamiluk. Saya temanmu. Saya temanmu. Ana zamiluk. Saya temanmu. Ismi Bilal. Bilal bin Hamid. Namaku Bilal. Bilal bin ha? Bin Hamid. Baik. Amin Washington anta ya Hisham. Nah, sama tadi tadi nih seperti yang latihan-latihan kita tadi ada A. A bimana hal? Apakah? Apakah dari Washington anta kamu ya Hisham? Maksudnya apakah kamu dari apakah Washington? Kamu dari Washington ya Hisham? Ya. Tidak. Kata Hisham, "La, tidak. Ana lastu min Washington." Saya bukan dari Washington. Bukan dari Washington. Ini min New York. Tapi ya, dari New York. Saya bukan dari Washington. Saya dari New York. New York. New York. Sayyip. Ya. New York. Nah, ini bahasa Arabnya nih. New York. New York. New York. New York. Nah. New York. Ya, soalnya ada roknya ada R ya. New York. Nah, New York. Ya. Kata Bilal, Amuslimun abuka ya Hisham. Apakah bapakmu muslim Hisham? Muslim ya. Berarti kita menerjemahkan apakah langsung ke abuka? Apakah bapakmu seorang atau muslim, ayahmu ya, seorang muslim? Ya Hisham. Tidak. Kata Hisham, la huwa laisa bi muslim. Tidak. Ya, ya muslim. Bukanlah muslim. Seorang muslim ya, laisa bi muslim. Wa ummuka muslimatun hi, dan ibumu muslimatun hi, apakah seorang muslimah? Apakah beliau seorang muslimah? Ya, berarti kalau dia kita artikan dia, tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang agak bagusnya, yang baku, dianya kita ganti dengan beliau. Nah, ya. Dan ibumu apakah beliau seorang muslimah?
Kata Hisham, la, enggak, tidak. Hiya laisat bi muslimah. Beliau bukanlah seorang muslimah. Alaka abna'un ya Hisham. Alaka abna'un ya Hisham. Apakah kamu mempunyai abna, anak ya Hisham? Anak laki? Laki-laki ya. Laki. Nah, apakah kamu memiliki anak laki-laki wahai Hisham? Nah, ya. Li sitatu abna'in. Saya mempunyai, anak laki-laki. Tullabun hum? Semuanya mahasiswa? Apakah mereka seorang, apakah mereka pelajar atau mahasiswa? Ya, apakah mereka mahasiswa? Ya. Ini pertanyaannya singkat nih. Tullabun hum? Ya. Walaupun di sini pertanyaan cuma tullabun hum, tapi ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap kita pakai apakah. Apakah mereka pelajar? Gitu ya, mengandung. La, tidak. Hum laisu bitullab. Hum laisu bitullab. Mereka bukanlah pelajar. Inna ba'dahum tujjar. Sungguhnya ada di antara mereka yang menjadi pedagang. Wa ba'duhum muhandisun. Dan ada sebagian mereka yang menjadi muhandisun. Arsitek atau insinyur. Baik, insinyur. Alaka banat. Alaka banat. Apa kamu memiliki banat? Anak perempuan. Kemana? Nah. Alaka banat, apakah kamu memiliki anak perempuan? Naam. Ya. Li khamsu banat. Ya. Saya mempunyai 5 anak perempuan. Perempuan. Ya, berarti dia 6 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Amutazawwijatun hun. Amutazawwijatun hun. Apakah mereka sudah nikah? Sudah menikah. Ya. Apakah mereka sudah menikah? La. Hunna lasna bimutazawwijat. Tidak. Mereka lasna bimutazawwijat. Ya. Mereka belum menikah. Nah, ya. Belum menikah atau bukanlah apa belum namanya? Pada menikah. Ya. Orang-orang yang menikah, dia belum menikah berarti. Innahunna sighar. Sihor ya. Mereka sihor, masih kecil. Sihor, sorir. Ya, mereka masih kecil-kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyah. Ada sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah. Di SD. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitah. Dan ada di sebagian mereka yang di SMP. Sekolah di SMP. Alaka ikhwah, apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Saudara laki-laki. La, laisa li ikhwah. Tidak, laisa li ikhwah. Saya tidak memiliki ikhwah. Saudara laki-laki. Innali thalatha akhwat. Saya mempunyai tiga saudara perempuan. Amuslimatun hun. Apakah mereka itu muslimah? Na'am. Hunna muslimatun walhamdulillah. Ya, mereka itu muslimah. Walhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Taib. Ada kosakatanya yang belum mengerti? Ada terjemahannya yang terlewat? Itu mau nanya itu, Ustaz. Sedikit lagi. Ya, cukup. Di situ yang di Hisham baris ketiga percakapan dari bawah, innahunna sihorun ya, Ustaz ya. Nah. Bisa enggak Ustaz bisanya innahunna sohiron? Karena dia jamak hunna, makanya sighar.
Jadi harus gitu ya. Iya, sigar, naam, ya. Sigar. Mereka masih kecil-kecil, ya. Innahunna sigar. Ya. Jamak dari sagir. Sigar. Baik. Insyaallah untuk tamrinnya, untuk at-tamarin, untuk latihan-latihannya, insyaallah kita lanjutkan. Nggak tahu nih kapan nih bulan puasa, entah ada kuliah apa enggak, nanti kita dengarkan pengumuman. Kalaupun ada kuliah, insyaallah nanti kita ketemu lagi di pekan ketiga. Ya, karena untuk semester 2 tadribat hanya di pekan ketiga dan pekan keempat. Ya. Insyaallah kita ketemu di pekan ketiga bulan April kalau seandainya ada perkuliahan di bulan puasa, insyaallah. Ya, baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa melaksanakan semua amaliah-amaliah Ramadan kita. Baik, Ustaz, mau nanya dong sedikit lagi. Nah, tadi kan innahunna sihor, karena sihor tadi jamak ya. Kan ada yang di doa itu kan, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Berarti pakai alif ya. Itu kalau pakai alif boleh enggak itu? Misalnya innahunna sihora. Tetap harusnya shighira. Kalau yang di doa itu, doa itu harusnya tetap shighira, enggak perlu pakai sighara. Terus salah apa enggak itu? Kan banyak yang shighara kayak gitu bacanya. Iya, harusnya shighira aja. Walaupun sigor itu jamak dari sogiro, tapi dalam doa itu harusnya tetap pakai sogiro. Ya, harusnya pakai sogiro saja. Jadi salah apa boleh-boleh aja? Harusnya bukan, saya tidak mengatakan salah ya, tapi kurang tepat aja. Iya, kurang tepat secara bahasa. Iya, baik. Harusnya shighira, tetap. Jadi shighira. Tetap kama rabbayana shighira gitu. Naam, kama rabbayana shighira. Naam. Ya. Kenapa tuh Ustaz? Ceritanya tuh. Wallahu a'lam. Enggak tahu juga ya dari mana munculnya. Mungkin karena mereka menganggap karena kita itu jamak, maka shighiranya dijamakkan juga jadi shighara. Iya. Iya kan? Kayak Ustaz harusnya tetap shighira saja. Kenapa ya. Tetap itu Ustaz? Maksudnya, kenapa Ustaz misalnya bersikeras harus tetap bagusnya, benernya gitu maksudnya kan? Tepatnya. Karena apa ya? Kalau karena kita kalau menurut pendapat saya nih Bu ya, saya lebih shighira karena secara bahasa kita waktu kecil itu shighira gitu, bukan shighara. Gimana ya? Iya, udah. Iya. Ya. Kalau saya lebih menggunakan kata-kata shighira. Lepas untuk sendiri maupun orang banyak ya gitu ya. Iya, tayyib. Oke, makasih Ustaz. Baik, syukran. Naam, syukran lah husni ihtimamikum wal 'afu minkum. Wa hayya nakhtatim darsana fi hadha an-nahar bi qira'ati du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasti jam 12 kita selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz baru ikut saya. Iya, baik. Jarang-jarang memang ikutnya, bisa ikutnya jarang-jarang. Yang lupa lah, yang ada perlu lah dan lain sebagainya. Sayyid.